Kalian tahu nggak guys, bakwan SMP guys, ya bakwan SMP adalah SMP yang dibuat oleh Beacon Cream, dan di sini Beacon Cream pesan build untuk gua untuk renovasi pound bakwan SMP ini. Ya jadi di video hari ini guys, gua akan rombak total guys ya pound bakwan SMP ini guys. Jadi semua ini akan berubah menjadi lebih keren ya pastinya guys. Kalian tunggu aja guys, nonton sampai belakang karena gua nanti ada cinematic dan juga ada showcase map bareng Beacon Cream guys. Tapi sebelum itu gue mau keliling cepet dulu ya, bentar ya guys, karena aku belum pernah lihat ya spawn bakwan SMP gimana. Soalnya gue gak pernah nonton to be honest. Oke, jadi nih di sini ada kayak tempat-tempat duduk gini ya. Terus ada kayak panggung gitu dia, kayak GG gini ya. Terus juga di sini nih ada tempat ini ya, tempat penghakiman nih atau apalah ini. Nah terus kalau ini kayak kelihatannya apa nih? Kalau kata Nelson sih ini katanya polisi, cuman kayak polisinya kayak kurang ya. Ya temanya nih rada berantakan ya guys. Jadi yang kita itu harus fix temanya guys ya, karena temanya nih rada ngejumplak kanan kiri guys ya. Oke guys, jadi kita langsung mulai ke videonya di mana gua akan robak semua build bakwan SMP ini guys ya. Kita langsung lanjut aja guys, let's go. Oke, Beacon Cream atau Nelson. Nelson, lo manggil gua kenapa, Son? Gua denger-denger lo mau bikin spawn bakwan SMP baru. Oh, jadi gua pengen komis ke lo. Soalnya kan gua denger-denger, gua lihat portofolio lo nih bagus, bikin spawn Jaya Pura Indah. Yoi. Gua percayain, gua percayain spawn baru. Lu bantu gua buildin spawn barunya buat Papuan gitu. Oke, siap nah, bisa. Enggak. Ya, gua tanya pula dulu di awal nih. Kak, lu lupa yang buat Sunset SMP Season 1 spawnnya siapa? Ya, berarti gua pelanggan setia, Sri. Iya, pelanggan setia. Gua harga spesial juga. Jadi lu butuh apa aja? Lu butuh apa ya di spawnnya? Bentar nih, gue ada catet nih, gue butuh apa aja. Oke, okay, apa aja tuh? Juga, lu catet juga. Iya, gue catet nih, gue catet. Jadi pertama, nah, apa? Gue pengen ada tempat gacha box ya. Ya, paling gachanya 10 bijian lah ya. Oke. Okay. Terus gue pengen ada buat shop juga, buat kayak toko-toko NPC gitu. 10-an juga lah. Portal, 3 biji. Jadi portalnya itu kayak buat ke dimensi lain. Terus panggung. Jadi panggungnya itu kalau gua ngomong yang lain nontonin gitu loh ada. Oh, gua sih lihatnya kayak ya berarti kayak ada penduduk-penduduk, terus biasa kalau apa kayak mayornya atau apalah orang-orang atasan gitu pemerintah ngomong. Ya betul banget kayak gitu. Habis itu gua pengen ada kantor polisi yang ada penjaranya juga. Heeh. Jadi dalam kantor polisi itu ada penjaranya. Jadi habis polisi nangkep ya di penjara gitu. Okay. Terus gua pengen ada tempat pengadilan. Nih, tempat pengadilan sama panggung beda ya, beda. Jadi pengadilan itu beda. Buat ngadilin masalah aja gitu. Kalau ada masalah kita pengadilan di situ. Oke, siap. Tapi yang paling utama tuh gue pengen ada monumen bakwan SMP. Monumen bakwan nah, logo, SMP yang bakwan gede. Logonya lu gambar atau lu pengen bikin 3D terserah dah. Oke, siap. Bisa itu, sabi. Nyelesain dalam waktu berapa lama gitu aja. Gua ya seminggu lah, karena gua kayak kali ini gak seram yang kemarin buildnya, jadi gua buildnya rada nyantai. Oh, lu gak buru-buru juga kan? Lu gak buru-buru juga kan? Iya, kalau seminggu, bentar ya, pinjol bisa gak sih seminggu? Maksudnya? Salah. Buat bayar. Oh, jadi buat bayar. Gak bercanda. Gak apa-apa, lu beresin, gua juga gak buru-buru amat. Oke. Okay. Ya, gimmicknya masih kayak 2-3 minggu lagi ya. Gua sebenernya butuhnya, cuman semakin cepat semakin aman sih. Ya udah. Oke, okay, sip. Thank you, Sob. Ntar gue kabarin lagi. Oke okay guys, jadi ini kita udah selesai semua ya. Ini bangunan besar ya. Terus kita di sini ada shop kecil dong di situ. Di sini kita nanti akan taruh di sana di terrain ini biar kita bisa kira-kira tahu gitu layoutnya ini nanti spawnnya mau kayak gimana ya. Biar si Nelson itu nanti nggak pusing sama teman-teman ya. Soalnya kita layoutnya harus bener, jadi biar gampang gitu. Ntar yang main bakwan SMP ntar gampang mainnya. Oke okay guys, kita udah paste ini bangunan-bangunan besar ya. Terus juga tadi gua ada terrain bagian sini biar kelihatan lebih cakep. Jadi ya kelihatannya natural ya kayak prisonnya. Nah nanti kita di sini mungkin ada tambah-tambah pohon, tambah-tambah daun gitu, jadi kayak rada tropical dikit ya. Jadi ya udah kita lanjut aja guys ke layoutnya sisanya ya. Kayak kita masih banyak kendala lagi kerjaan yang lain guys.
Oke guys, jadi ini udah selesai guys, monumen Bakwan SMP ya guys. Ini nanti kita taruh di belakang panggung yang tadi guys ya. Nah sekarang kita mau paste dulu nih, oke? Kita paste, kita copy dulu nih. Oke guys, sekarang kita udah copy, sekarang kita mau paste di sini ya. Kita ke belakang panggung ini. Kita paste, bam. Oke mantap tuh guys. Wah, udah gigi atau guys. Ya guys, ukurannya udah lumayan lah ya. Ukurannya udah lumayan nih ya. Sekarang mungkin kita dekorasi sekelilingnya biar menyatu dengan alam ya guys. Ini masih soalnya masih sepi ya ini tempat. Nelson, welcome to the new Bakwan SMP Spawn yang lu udah order ya. Jadi gila, ini gila, yang mau pesen. Iya, yeah, jadi ini yang pesen ya. Lu gak ngeliat nih, trennya ada pohon-pohon custom gitu. Lu gak ngeliat nih. Udah beda. Gimana ya? Kok gini sih, Sre? Gue pesen kok lu buildnya gini sih? Mentang-mentang gue kalah pamor sama Jayapura, kok lu buildnya ngasal gini sih? Ini kan sesuai orderan lu ya waktu itu ya. Hey. Wah. Gak, soalnya dalam pikiran gue tuh lu bakal build lebih dewa lagi karena gue tahu kemampuan lu itu sebenarnya lebih dari ini. Ini lu ngerjainnya yang penting jadi aja nih. Apa nih, rumah udah bagus banget nih rumah. Lu nggak ngeliat rumahnya begini. Lu lihat sini. Gak kan dari sini. Kita mulai turnya aja dulu, oke? Oke. Oke nih, lu lihat nih tuh. Ini tempat pengadilan sama town hallnya, oke? Lu lihat ya. Ini pengadilannya. Tuh. Iya tuh, ini rapi. Pengadilan yang gue request. Iya, ini tempat pengadilan juga sih. Ini ada pengadilannya tuh, ya kan? Tuh, gue gak ngeliat nih orang. Aduh, bisa duduk ini sini. Gak usah dikasih masalah. Udah tertekan, kocek sama tempatnya sempit banget. Mungkin kan gue bilang lebarin, gimana sih? Loh, udah gue lebarin ini. Astaga. Lu mau, terus lu mau gimana? Terus maksud apa nih kursinya cuma segini? Kan bakalan rencananya membernya 1000. Emang iya ya? Udah, kita mundurin aja kita guys. Ayo, sampai 1000 ya kursinya. Iya udah guys, aku capek guys. Udah lah. Aduh Son, lu apa tadi lu bilang sampai 1000? Ya udah nih, lu gak usah bantu lah, gak usah. Gua kasih 1000 tuh, ah. Tuh, porsi lu. Gak gini, 1000 sih 1000, gak gini juga kocak. Sampai ujung tuh, udah 1000 tuh. Udah lah, udah. Udah, balikin. Udah. Gak apa-apa, udah segini aja. Emang kecewa, segini ya. Aja kocak. Wah. Yaudah. Coba yang lain dulu. Coba mungkin yang lain lu bisa ini, yang memperbaiki pendapat gue. Di sini ada kantor untuk konseling nih. Kalau ada kalian ada keributan, ada drama, bisa diselesaikan di sini. Ya oke lah. Kalau ini oke lah. Ya kan? Ya oke lah. Oke. Ini ruangan biasa oke lah. Masih oke. Wah gila guys. Gue di roasting mulu nih. Wah. Oke, ini keren. Ini keren. Selamat ini datang. Keren, ini gak bisa bohong, ini emang keren. Ah, bilang lagi loh. Udah keren kan? Oke, ini keren banget sih. Yang ini keren banget sih, Rio. Okay, oh, ini gacanya ya? Ini tempat gacha ya? Iya, ini tempat gacha-gachanya nih. Oh. Jadi gimana? Nah, kalau di sini ya 5 dari 10 lah. Kalau tadi cuma 2 dari 10, ini 5 dari 10 lah. Kacau, bro. Portalnya. Ini kan lu minta 3 portal nih. Nah, ini portalnya ini rencana untuk kapan sih sebenarnya? Ini pindah ke dimensi lain. Di Bakwan tuh emang ada dimensi lain. Oh, ada dimensi-dimensi gitu. Iya, ada. Oh. Sini Son. Ada panggung untuk nanti para diktator memberikan speech-nya. Nah, ntar sini panggungnya nih. Belakangnya Bakwan SMP gitu. Gimana? Iya. Kalau ini gue suka sih. Ini boleh lah. Panggungnya boleh lah ya. Iya. 6 dari 10. Boleh. Naik satu nilai. Anjir.
Nah, ini ada nama tempat polisi itu, gila. Tulisannya udah keren polisi. Banget. Polisi. Iya, mana penjaranya? Nah, penjaranya di dalam. Penjaranya di bawah. Iya, nah, ini tempat untuk ini sabar jangan masuk dulu kocak. Nah, ini ada tempat nih kalau misalkan ini tahanan di mana ntar ada masuk dulu di registrasi. Oh, dulu. Ini yang buat laporan itu ya, buat laporan ya, dulu. Laporan-laporan ya, kriminal ya. Keluarin duit dulu. Iya, proses maksudnya. Ini maksudnya di ini buat ngopi. Nah, ini ngopi. Ya, jadi itulah. Nah, itu selesai itu masuk penjara nih kita. Jadi kalian kalau pernah lihat ini mirip, jangan heran, emang mirip. Iya, oke. Okay. Lo maksudnya mirip nggak tahu kan maksud lo? Gua mirip apaan? Nggak tahu kan lo? Nggak tahu kan? Emang. Iya, lo tahu. Ntar makan ntar tunggu komentar aja. Mungkin pasti ada orang mirip ya yang bilang oh mirip ya. Ini sistemnya emang begini. Jadi ntar pakai selisjil aja buat masuk ke dalam situ. Gua nggak ngerti sih ya. Ini bakon SMP tuh ada plakinnya apa aja. Jadi penjaranya sementara gue taruhnya begini dulu. Oh ya, nggak apa-apa. Gini juga oke sih. Gini juga oke. Oke kan? Ada. Jadi penjaranya segitu. Cukup kan penjara segitu? Atau mau dipanjangin? Ya boleh. Enggak, udah cukup. Okay. Bukan kriminal semua, Mbak Kwan. Oke. Mbak Kwan kan berkawan. Okay. Gak kayak ya... Gua kira kayak di Brutal Legend kan. Berantem terus. No comment. Gua, lu tau gak sih kemarin gua bilang kan waktu meeting Brutal Legend. Oh, jadi sebenernya lu udah punya ke Mbak Kwan karena gak on lagi di Brutal Legend. Terus biar spawn Mbak Kwan gitu. Wah, gua dimarahin gemba, guys. Nah, sekarang kita ke shopnya nih, Son. Ini. Shopnya. Ini shopnya di sini ada terpisah nih. Ini ada shop 1, ada shop 2. Nih ntar pokoknya terserah lah lu mau jual apa aja bebas di sini. Iya, tinggal ditaruh aja lah ya. Iya, tinggal taruh aja NPC-nya. Udah tuh. Nih ada yang shop yang tenda-tenda juga. Kalau misalkan ada jual kayak ikan-ikan gitu atau apa. Ya ini keren sih, ini keren. Ya ini sesuai harapan. Sesuai harapan. Shopnya keren kan? Nah, iya. Ada apa lagi? Nah, jadi kalau lu terbang ke atas ini nih, lu lihat tuh pulaunya tuh bersih gitu ya semuanya tuh. Tuh bersih. Ya, gue apresiasi ya sih lu bikin pohon-pohon custom tropis gini keren. Iya kan, pohonnya okay, tuh. Okay. Jadi tropis, vibe-nya nggak gersang kayak kemarin gitu. Kering banget. Masanya emang tempatnya kering ya, jadi ya. Maksud gue kan ini, bakwan kan gorengan, jadi ya emang spawn-nya kering gitu. Iya, gorengan juga kan ada minyaknya juga, jadi ada lembab-lembab dikit lah. Betul, dan terakota ini kan warnanya mirip bakwan juga, makanya kemarin tuh pilih spawn-nya di... Mesa. Enggak sebenarnya enggak kepikiran sampai situ sih, cuman kebetulan aja cocok jadi gue sebutin. Emang tukang konsep itu emang banyak bullshit ya, guys. Tukang konspirasi kayaknya, bukan tukang konsep. Oke, Zre. Jadi gue mau jujur-jujuran sama lu nih sekarang. Gimana? Gue sebenarnya kecewa. Kecewa kenapa? Soalnya gue jamin seharusnya lu bisa build lebih bagus daripada ini. Gue lihat kill lu di Jayapura Indah. Itu gigi banget. Dan itu gratis kan? Atau lu dibayar? Ya, lu gratis dan lu build sebagus itu. Gue bayar, lu build kayak gini. Gue kecewa sih. Yang nomor 2 ini poin kedua. Poin kedua dan poin terakhir. Apa? Ya gue bohong. Ini keren banget sih. Gue puas. Iya. Gue tau gak, lo tau gak gue udah siap ngapain deh. Hah? Ngapain? Gue udah siap gini nih. Lo lihat ya. Lo lihat gunung sana. Mau dikenain meteor. Gue jadi meteor. Soalnya gini, gue dari tadi bikin POV gue nih, gue sambil nge-mute Discord, terus gue ngomong kayak kita isengin Azrelon gitu. Parah, gue di prank, guys. Yaudah, ini kemarin bilang harganya berapa? 10 juta ya? Harganya 10 juta lah minimal lah. Nah, 10 juta ya, karena gue udah kayak apa ya, pengen collab sama lu. Kita nego lah ya, nego sampai sejuta lah ya. Sejuta aja lah. Jujur ya Karena ini lu, karena lu temen gue, gue kasih aja. Gitu dong. Iya dong. Gila. Kita kan temen gitu, walaupun beda SMP yang dulu suka dibanding-bandingin, tapi kita tetap temen. Nah, ya betul. Minimal gue bayar spawn yang ini. Minimal ya, dibayar lah, guys. Lumayan. Iya, minimal bayar. Ya, jadi rating aslinya berapa? Apa itu tadi? Rating aslinya ya bolehlah 8,5 dari 10. Oke lah gue terima lah 8 lah. Aku mau ini ya. Sini Son. Okay. Aku mau taruh papan. Meet. Bye. Nah dah. Oh iya. Gak apa-apa. Harga apa-apa, jadi 500 ribu guys. Wah. Harga jadi 500 ribu guys. Gak apa-apa. Wah kacau guys. Yaudah, see you guys next time guys. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.